بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار رديت بالله ربا بالإسلام ديدا بسيدنا محمد نبيا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأكتة من لساني يفقهوا قولي نويت تعلم والتعليم والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء الى الهدى والدلالة الى الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى أما بعد Yang kami hormati dan yang kami muliakan, guru kita tercinta, Buya Yahya, serta keluarga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perjalanan umrah beliau adalah umrah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kami hormati dan kami muliakan, hadirin Mirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radiaku dimanapun anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita, memberikan kita kesehatan dalam ketaatan serta sehat wal -afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kembali bersama-sama mendatangi tempat-tempat yang mulia yang insya Allah tempat yang dijuluki dengan taman-taman surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya dan kepada umatnya, "Idhamarur tumbiriyal janna fardau." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di situ. Dan sahabat bertanya, "Apa itu taman surga?" Mahia jannah? mahia riadil jannah. Apa itu taman-taman surga?" Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu khilaqatul dzikir atau khilaqatul ilm yaitu perkumpulan yang di situ disebutkan nama Allah dan Rasul-Nya dan juga di situ disebut ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mendatangi tempat semacam ini, Allah Subhanahu wa taala gampangkan dan mudahkan jalan kita menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan pekan kemarin Guru kita tercinta Buya Yahya sudah sampai kepada pembahasan bahwa salat sebagai penghapus dosa. As-salawatul khamsu wal jum'atu jum'ati kafaratun bainahunna. Dan di momen-momen bulan Rajab, terakhir bulan Rajab itu kita biasa memperingati peristiwa agung yang hanya dialami oleh kekasih kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan di antara hikmah yang kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah kewajiban salat lima waktu. Adalah kewajiban salat lima waktu. Yang sebelumnya salat ini adalah 50 waktu kemudian diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lima waktu. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan berbagai cobaan, dari mulai diboikot oleh orang-orang Quraisy, diboikot oleh orang-orang kafir. Lalu saat itu juga istri tercinta beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra meninggal. Maka Nabi saat itu berada dalam kesedihan. Dan belum lama setelah meninggalnya istri beliau, paman beliau yang bernama Abu Talib harus menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga bertambahlah kesedihan beliau. Dan kita tahu bahwasanya tahun itu dinamakan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menghibur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Isra dan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kisah Isra dan Mi'raj kalau dibahas sangat panjang. Tapi kita ingin mengambil sekelumit dari e, hikmah yang diambil dari kisah Isra dan Mi'raj. Ada ada hal-hal ada yang perlu kita ketahui dan perlu kita tekankan yang dan perlu kita perhatikan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama Ketika Isra Mi'raj terjadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar dengan ruh dan jiwanya, bukan kata sebagian orang kalau Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj itu manaman secara tidak sadar atau secara mimpi dalam keadaan tidur manam manam sini adalah mimpi tapi Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diisrakan dalam keadaan sadar dengan ruh dan jasadnya. Para anbiya, asabikin, as bikin para Nabi Nabi terdahulu pernah melakukan isra. Tapi isra'nya nabi-nabi terdahulu itu isra' dalam keadaan manam atau dalam mimpi. Dan mimpinya para nabi adalah hak. Ru'yatul anbiya'i hak. Mimpinya para nabi itu adalah benar. Begitu juga yang dialami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah melakukan Isra' dalam keadaan mimpi. Tapi khusus di kejadian Isra' wal Mi'raj ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dengan ruh dan jasadnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu melanjutkannya ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah dan diwajibkan kepadanya dan kepada umatnya Hamsu ba'da khamsina Lima waktu sholat pardu sebelumnya yaitu lima puluh waktu. Dan ini adalah khususiyah, kekhususan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat qul fadhlana bainal anbiya itu ada tafadul di dalam di dalam martabatnya para nabi. Nabi agung, setelahnya ada nabi-nabi yang agung. Nah, di situ Martabat yang paling agung adalah martabat Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika ketika para anbiya diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah Sayyidina Adam alaihissalam, pernah diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Sayyidina Ibrahim alaihissalam, pernah diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, pernah diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi dialognya antara nabi-nabi dengan Allah Subhanahu wa taala itu ketika di bumi, ketika di bumi, masih di bumi. Berbeda dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika hendak diajak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengundang beliau untuk naik ke langit ketujuh bahkan ke Sidrotul Muntaha untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu nabi-nabi terdahulu ketika berdialog dengan Allah biwasitah dengan perantara. Tapi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala bila wasitah tanpa ada perantara. Dan kalau kita pahami dialog Allah Subhanahu wa taala dengan para anbiya, dengan para nabi itu bukan dialog sesama dengan seperti dialognya makhluk karena Allah subhanahu wa ta'ala Laisa kamithlihi Allah tidak menyerupai makhluk apapun. Jadi dialognya bagaimana? Dia tidak bisa menggambarkan dengan akal kita. Bahkan peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri tidak bisa diterima kecuali dengan keimanan di hati. Kecuali dengan keimanan di hati. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj terjadi begitu singkatnya. Jarak yang begitu jauh ditempuh hanya semalam dan itu pun tidak full semalam, hanya beberapa saat. Bahkan kata Imam Ad-Diba'i di dalam di dalam Maulidnya ad dibai mengatakan summa arudduhu ilal ar, ilal farsh qabla an summa minal arsh qabla an yabrudal farsh. Kemudian kami kembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari arsh sebelum tempat tidurnya menjadi dingin. Jadi digambarkan begitu singkat peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan di dalam ayat Subhanalladzi asro bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya dari masjidil haram menuju masjidil aqsa kenapa harus ada kata-kata laylan di sini? subhanallah di asra biabdihi laylan sedangkan kita tahu bahwasanya yang namanya asra berasal dari bahasa Arab yaitu saro yasri siroyanan yaitu berjalan di malam hari. Mengapa harus ditampai lailan? Ternyata para ulama mengatakan lailan di sini untuk menjelaskan ba'd untuk sebagian. Jadi kata-kata lailan di sini menunjukkan bukan malam semua malam, tapi sebagian dari malam itu. Makanya subhanallah di asro abdihi lailan. Asro sendiri sudah ada makna malam memperjalankan di malam hari. Lalu ditambahi dengan lailan ini menjelaskan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu hanya seben, hanya sebentar. Makanya tidak bisa diterima oleh akal, bukannya tidak masuk akal, tapi karena akal itu lebih kecil dari perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal kita tidak mampu untuk sampai ke sana. Makanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam selesai melakukan Isra dan Mi'raj, Nabi menceritakan hal tersebut kepada Umi Hani, yaitu sepupunya, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara saudarinya Ali bin Abi Thalib. Dan Umi Hani ketika mendengar cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menceritakan kepada orang-orang sekitar. Kenapa? Karena orang-orang sekitar tidak akan percaya. Karena hal ini adalah hal yang sangat di luar nalar manusia. Itu. Maka dari itu Umihani melarang, wahai Rasulullah, jangan engkau ceritakan peristiwa ini kepada orang sekitarmu. Karena orang-orang tersebut pasti akan menolakmu, bahkan akan memberikan cap kepadamu bahwa engkau adalah orang gila. Tapi bagaimanapun Nabi harus menyampaikan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini terdapat perintah yaitu sholat lima waktu. Makanya Nabi Menceritakan atau menyampaikan kepada umatnya, dan ketika Nabi hendak keluar untuk menceritakan atau menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di pertengahan jalan, Nabi bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal adalah orang yang senang mencari ilmu atau mencari kabar terbaru dari Nabi Muhammad SAW. Tapi niatnya, Abu Jahal ini ketika mencari informasi terbaru atau ilmu yang baru dari Nabi, bukan agar dia sampai kepada kebenaran. Tapi yang dia cari adalah celah bagaimana cara untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika bertemu dengan Nabi, "Ya Muhammad, ada kabar apa? Ada kabar terbaru apa?" Maka Nabi pun menjawab dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ketika Abu Jahal mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Jahal senang. Abu Jahal senang, tapi kesenangnya Abu Jahal ini bukan karena dia ingin mendapatkan kemuliaan kebenaran, bukan, tapi dia mendapatkan celah. Ah Muhammad, apakah benar engkau telah melakukan Isra dan Mi'raj? Nabi kalau berbicara tidak pernah bohong, karena dari dulu nabi dijuluki Al-Amin. Sekarang waktunya engkau celaka, ya Muhammad," kata Abu Jahal. Kenapa? Karena peristiwa ini tidak masuk akal. Bayangkan perjalanan yang harusnya ditempuh 40 hari menggunakan onta dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina sana. Ya. Dan saat itu belum ada kendaraan seperti pesawat, mobil atau kereta belum ada yang ada hanyalah onta atau kuda. Dan Abu Jahal sangat senang saat mendapatkan kabar seperti ini. Ya, maka dari itu ini adalah celah untuk menyerang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kata Abu kata Abu Jahal. Akhirnya dengan penuh kegembiraan dan dengan penuh kesenangan Abu Jahal muter atau keliling mencari orang untuk menyampaikan kabar ini dan pertemulah dengan Sayyidina Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Jahal bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, Abu Jahal lalu memanggil Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, marhaba. Ada apa wahai Abu Jahal? Sepertinya ada sesuatu yang penting. Maka Abu Jahal pun menceritakan, apakah kamu pernah melakukan perjalanan ke dari Masjidil Haram dari Mekah menuju Palestina? Kata Abu Jahal, pernah. Kira-kira berapa? kira-kira berapa lama perjalanan yang dihabiskan dari Mekkah menuju Palestina dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ya kira itu adalah perjalanan yang jauh yang tidak bisa ditempuh dengan sebentar wahai Abu Jahal. Memangnya ada apa? kata Sayyidina Abu Bakar. Maka Abu Jahal pun mengatakan, kira-kira kamu percaya enggak kalau ada orang yang mengaku melakukan perjalanan dari Mekkah menuju Palestina hanya dengan satu malam? Sayyidina Abu Bakar pun memang mengukurnya dengan akal karena ini hal yang tidak masuk akal. Tidak mungkin wahai Abu Jahal. Tidak mungkin perjalanan yang begitu jauh hanya ditempuh dengan sepertiga malam atau dengan satu malam. Tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Kata Abu Jahal. Iya tidak mungkin wahai Abu Jahal. Memangnya siapa yang berbicara seperti itu? Maka Abu Jahal pun memberitahu yang berbicara seperti itu adalah temanmu, yaitu Muhammad. Apa yang dilakukan Abu Jahal ketika mendengar bahwa yang melakukan perjalanan itu adalah Nabi Muhammad? Abu Jahal bukan mengingkari, tapi langsung menerima. Oh kalau Nabi Muhammad mah beda. Saya percaya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Jahal yang semula bergembira mendengar atau melihat respon Sayyidina Abu Bakar menjadi cemberut. Dan bahkan berkata kalau orang kalau yang diikutinya saja gila maka pengikutnya adalah lebih gila Nabi Muhammad dianggap gila dan Nabi uh, dan Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar uh, radhiyallahu anhu dianggap lebih gila dan inilah kecerdasan Nabi uh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu maka beliau digelari As Siddiq karena beliaulah orang yang pertama kali mempercayai kejadian Esra dan dan Mi'raj. Dan dari kejadian Isra dan Mi'raj ini ada hikmah yaitu Homsus salawat, Homsus salawat lima salat salat pardu lima waktu, dan setelah uh, salat pardu lima waktu ini sebelumnya adalah lima puluh waktu, kemudian diberikan keringanan oleh Allah menjadi menjadi lima waktu. Kemudian yang yang harus kita perhatikan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar birruhi wa jasadihi dengan ruh dan jasadnya. Dan Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara atau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala bila wasitah. dan inilah adalah martabat yang paling tinggi. Di dalam Al-Qur'an tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah dan di antara rasul utusan-utusan Allah tersebut kami faddalna faddalna kami memberikan tingkatan-tingkatan kepada rasul-rasulnya minhum man Allah. martabat tinggi adalah mang Allah. orang yang diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala tapi ada lagi setelah itu wa dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian nabi derajatnya. Derajatnya ada yang lebih tinggi ternyata di atas derajat Kalimullah. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, beliau-beliau pernah diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kekhususan, beliau bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada perbedaan pendapat Ketika Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam melihat Allah dan Rasulnya secara dengan mata kepalanya. Adapun dengan mata hatinya, ulama sepakat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bisa dilihat. Allah Subhanahu Wa Taala bisa dilihat ketika kita sudah masuk surga, maka ada yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu kenikmatan yang dia tara, yaitu melihat Allah atau ru'yatullah Subhanahu Hadi. Wa Taala. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Dan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam adalah sebagai penghapus dosa. Kemudian, semua amalan-amalan atau ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu di saat Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam berada di bumi, akan tetapi khusus solat khusus solat Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam diperintahkan saat beliau berada di atas yaitu di Sidratul Muntaha. Setelah naik ke langit yang ketujuh, lalu Nabi dibawa menuju Sidratul Muntaha dan disitulah Nabi SAW alaihi wasallam berdialog dengan Tuhannya. Di dalam Nazam Akidatul Awam menjelaskan peristiwa bahwa Nabi SAW alaihi wasallam berdialog dengan Tuhannya

akal kita terbatas. Dan setelah berdialog hasilnya adalah diwajibkan atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya salat lima waktu. Solat lima puluh waktu. khumsuna alaiyahomsonahumsunasolat lah diwajibkan kepadaku humsunasolat lima puluh waktu salat Dan karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah min ahli tafwid. orang yang menerima perintah apapun dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika diberikan kewajiban 50 waktu Nabi tidak langsung uh, nego dengan Nabi tidak langsung menawar meminta keringanan tidak Nabi menerima karena apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala karena kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perintah kecuali Allah mengetahui bahwa hambanya ini mampu untuk melakukan perintah tersebut. Dan Nabi min ahli tafwid. Nabi ahli orang yang menerima apa yang diperintahkan kepada beliau tidak menawar, akan tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini datang melalui Sayyidina Musa alaihissalam. Sehingga ketika Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat lima waktu selesai, lalu Nabi turun. Ketika sampai langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Sayyidina Ibrahim. Abul-Anbiya bertemu dengan ayah atau kakek beliau. Nabi Ibrahim juga min ahli tafwid, bahkan Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api. Nabi Ibrahim ditawari oleh malaikat Jibril, aja? "Apakah kamu punya permintaan, wahai Ibrahim?" Tapi Sayyidina Ibrahim pun menjawab, "Kalau ini darimu, saya tidak butuh karena yang saya butuhkan hanyalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah itu, Nabi Muhammad turun ke langit yang keenam. Disitulah bertemu dengan Sayyidina Musa, dan kasih sayang Allah datang melalui Sayyidina Musa alaihi salam. Dia sampai Sayyidina Musa bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nabi Musa ini punya kenangan indah sewaktu berada di bumi. Ketika beliau diajak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Musa alaihi salam menikmati dialognya dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga ingin berlama-lama di saat berdialog dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, Mabiyaminika kayak Musa apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Nabi Allah Subhanahu wa taala bertanya bukan bukan berarti tidak tahu. Apa jawaban Nabi Musa? Nabi Musa bukan ini tongkatku. Tapi enggak cukup sampai situ. Ya Aku ala Tongkat ini aku gunakan untuk menggembala, tongkat ini aku menggunakan untuk berjalan seperti itu. Mengapa Sayyidina Musa itu berlama-lama? Karena Sayyidina Musa itu menikmati menikmati berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Sayyidina Musa alaihi salam itu ingin berlama-lama berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanyalah, alaik? Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan kepada umat? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa ala ummati Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepadaku dan kepada umatku 50 waktu sholat. Dan Nabi Musa alaihi salam tahu kalau umatnya Nabi Muhammad ini adalah lemah. Umat Nabi Muhammad ini adalah lemah. Karena perintah ini pernah diperintahkan kepada umat terdahulu, kaum Bani Israel. lihat ya, mereka tidak mampu. Bahkan yang terjadi adalah adanya pemberontakan-pemberontakan dari kaum Bani Israel itu. Maka Sayyidina Musa berkata, Wahai Rasul, Ya Nabi Allah, kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta keringanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena umatmu ini lemah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam balik lagi. Naik lagi. Memohon atau keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terus seperti itu hingga sampai kepada Homsus salawat, lima salat. Lima salat. Ternyata Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang cerdas. Para anbiya ini memang mempunyai sifat yang cerdas. Mengapa Musa itu memerintah atau menyuruh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam terus untuk menawar sholat tersebut karena apa? Karena Nabi Musa Shallallahu Nabi Musa Alaihissalam waktu di dunia ia pernah meminta supaya melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dikatakan Robi arini andur ilaik. Wahai Tuhanku belikanlah aku kekuatan untuk bisa melihatmu. Ketika di dunia Nabi Musa melihat uh, meminta kepada Allah agar bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala dan permintaan Nabi Musa alaihi salam ini bukan permintaan yang mustahil. Kenapa Nabi Musa alaihi salam meminta ru'ya, meminta melihat Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mungkin atau uh, ini adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Melihat ru'yatullah adalah sesuatu yang mungkin terjadi karena nabi, nabi-nabi Allah alaihi salam tidak akan meminta sesuatu yang mustahil terjadi. Ini enggak mungkin. Makanya jawaban Allah Subhanahu wa taala itu ada ta'likannya. Ta lan lan walakin undur ila jabali fa in istaqarra Jawaban Allah apa? Engkau tidak akan bisa melihatku lantaroni, walakin undur ilal jabali. Tapi cobalah engkau lihat kepada gunung tersebut. Jika gunung itu masih berada di tempatnya, engkau akan melihatku. Berarti melihat Allah ini adalah perkara yang mungkin terjadi. Namun di dunia tidak tidak ada seorang pun yang mendapatkan kemuliaan tersebut kecuali bagi nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Alaihi Wasallam dan Nabi Musa karena di dunia, Nabi Musa tidak diizinkan untuk melihat Allah. Akhirnya, permintaan Nabi Musa ini dikabulkan oleh Allah dengan apa? Dengan melihat orang yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita lihat betapa agungnya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Musa pun terasa senang, merasa senang ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga agar kita agar kita mengenang Nabi Musa ini punya jasa besar kepada umat ini. Karena kalau bukan Nabi Musa, kita akan salat 50 waktu dan kasih sayang Allah datang melalui Nabi Musa agar kita mengenang uh, jasa Nabi Musa alaihi alaihi salam seperti itu dan di dalam salat ketika salat tersebut itu seper, sebenarnya mengabadikan dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi alaihi wasallam diabadikan di dalam salat kita dialog Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala dan itu digambarkan di dalam tasyahud ketika kita bertasyahud ya bertasyahud di dalam salat itu adalah gambaran dialog Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertemu dengan sesama manusia harus ada salam Begitupun ketika Nabi bertemu dengan Allah harus memberi salam. Tapi bagaimana cara untuk memberikan salam kepada Tuhan semesta alam kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau assalamualaikum Allah Subhanahu wa taala wassalam. Itu adalah sifat Allah. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Assalam ini sifat Allah. Bagaimana kita bersalam kepada Allah? Assalamualaikum. keselamatan bagi engkau sedangkan keselamatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala maka apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk salam kepada Allah yaitu attahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah attahiyat salam sejahtera Al-Mubarakat yang penuh dengan keberkahan. al salawatu Salawat dan kebaikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah salam makhluk kepada Tuhannya. Dan kita pun ketika salat mengucapkan kalimat tersebut. Assalamu Salawatul lillah. Makanya kalau dalam tasyahud ini harus benar-benar kita hadirkan. bahwasanya ini kita sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salam kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan salam kita kepada Allah menjadikan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita sadari bahwasanya kita mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertasyahud kepada Allah Subhanahu wa taala dan di saat kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala kita pun tidak boleh lalai kita pun tidak boleh melupakan manusia agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat kita sedang khusyuk-khusyuknya kepada Allah, jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad, solat kita tidak sah. Makanya setelahnya harus ada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam, selawat dan salam, salam keberkahan bagaimu wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dan rahmat Allah wa baraka. Wa rahmatullahi wa barakatuh dan keberkahan hanya untukmu. Kalimat ayyuh di sini adalah lit ta'zim untuk mengagungkan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan ayyuhan nabi. Ayyuhan nabi. Ayyuhan nabi di dalam Al-Qur'an ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhan nabi. Ayyuh di sini adalah untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rahmat dan keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itu adalah sebagai bentuk kekhusyuan kita dalam merasakan indahnya dialog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam dialog tersebut mengandung makna sebanyak apapun ibadah seseorang dengan sujudnya, dengan solatnya, dengan hajinya, dengan sedekahnya, Kalau tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak bersolawat dengan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ibadah tersebut adalah sia-sia bahkan doa pun yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa taala kalau di situ tidak ada solawat kepada Nabi Muhammad maka doa tersebut tidak akan dikabulkan maka betapa agungnya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu di gandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sampai situ juga. Tidak sampai situ. At-tahiyat kita, at tasyahud kita harus kita lanjutkan. Makanya assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Keselamatan bagi kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Sebenarnya ini adalah sifat tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada Nabi assalamu alayka ayyuhan nabi dan nabi ini adalah orang yang selalu ingat kepada umatnya, kasih sayang nabi kepada umatnya begitu luas. Maka nabi pun mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillah Keselamatan bagi kami dan kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh dari um dari umatnya. Makanya perlu kita sadari bahwa sholat itu sebagai bentuk pembaruan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang meninggalkan sholat ini kropos imannya. Kenapa? Karena imannya tidak pernah diperbarui. Dan cara untuk memperbaruinya adalah dengan sholat. Dengan sholat maka kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga yang belum bisa sholat menjadi orang-orang yang ahli, yang ahli sholat, karena meninggalkan sholat itu haram dan menjadikan kita dimasukkan ke dalam neraka jahan, neraka jahanam. Maka sebuah makna yang sangat agung yaitu setelah menghadirkan kehangatan dan keharmonisan dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam kita juga diharuskan ternyata untuk menjaga kehangatan dan keharmonisan kepada sesama. Makanya tidak berguna kalau salat kita banyak, salat kita baik, hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan nabi baik, tapi hubungan dengan tetangga tidak tidak baik, maka tidak berguna amalan-amalannya. Bisa jadi hal itu adalah yang menghilangkan pahala sholat. Karena apa? Karena tidak baik dengan orang tua, tidak baik dengan istri, tidak baik dengan tetangga, tidak baik dengan masyarakat. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj ini mengajarkan kebaikan bagi kita. Bagaimana cara kita untuk baik kepada Allah, bagaimana cara kita untuk baik kepada Nabi, dan bagaimana cara kita untuk baik kepada sesama. Kepada sesama, bahkan seorang yang alim pun belum tentu urusannya dengan sesama itu baik. Ada sesama ustadz saling menjatuhkan, sesama ustadz saling membuli. Tujuannya apa? Yaitu karena tujuannya dunia. Karena kalau orang sudah cinta dunia, sudah saling menjatuhkan. Apalagi di musim pemilu ini, kita lihat tidak sedikit orang yang saling mencaci, dan itu adalah ustadz gelarnya. Maka, jangan kita lihat seperti itu, jangan kita ikuti. Makanya, guru kita tercinta, Buya Yahya, selalu berpesan kepada kita: untuk jangan sampai kita masuk wilayah mencaci, karena kalau sudah mencaci, itu akan terjadi permasalahan yang seterusnya dan seterusnya. Marilah kita menjadi orang-orang yang damai. Dalam sholat kita sudah baik kepada Allah. Dalam sholawat kita sudah baik dengan Nabi Muhammad. Kita harus memperbaiki hubungan dengan sesama. Yaitu tidak saling menjelekkan, tidak saling mencaci, tidak saling menjatuhkan. Kita harus baik dengan keluarga, dengan saudara. Bahkan dengan saudara kita harus baik Orang tua yang orang tuanya yang sudah meninggal harus lebih baik dengan saudaranya. Karena kalau kita tidak baik dengan saudara kita, berarti kita telah durhaka kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Makanya salah satu cara untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah menyambung tali silaturahmi orang yang disambung silaturahminya oleh orang tua kita. Kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek. Orang-orang yang dulunya disambung silaturahminya oleh orang tua kita. Setelah orang tua kita meninggal, lanjutkan silaturahmi tersebut. Bukan malah menjauh. Ya. Jadi kesimpulannya dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Di dalam peristiwa sholat ini, maka orang yang jarang sholat itu imannya akan keropos. Karena sholat itu sebagai pembaruan hubungan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sholat itu adalah perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan berbekal diri membenahi tiga jalinan, yang pertama, hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan Rasul dan hubungan baik dengan sesama manusia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan kita kemudahan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyambung tali kecintaan kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam dan berbuat amalah yang baik dengan sesama manusia. Ini saja yang bisa kita hadirkan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.